إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Saudara Bapak sekalian, kita selesai sebelum zuhur tadi kesan yang keenam, di mana kesan yang keenam ini berkaitan dengan al-ishtibah, iaitu kekeliruan dalam membezakan antara al-haq dengan yang batil, dan ia merupakan antara perkara kesan ataupun akibat daripada berlakunya fitnah. Seterusnya berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, al-athar as-sabi', kesan yang ketujuh, kesan fitnah yang ketujuh, at-taghrir, at-taghriru bin nashi'ati wasyabab, iaitu antara kesan daripada fitnah ini menyebabkan orang-orang muda dan juga berlaku kebangkitan yang sebenarnya ia merupakan satu penipuan. Nama macam thawrah, kebangkitan. Syabab, orang muda, semangat. Dan tak dinafikan pun dalam sejarah, Nabi SAW menceritakan tentang sifat dan ciri-ciri khawarij dulu. Apa kata Nabi SAW? Hudatha'u al-asnan, sufaha'u al-ahlam. Usia mereka muda, tetapi cara mereka berfikir bodoh. Tak pocerik, tak matang. Sebab tu tindakan-tindakan yang berlaku di luar daripada kawalan dan rasional. Dia telah fikir, mecet, tak matang. Jadi dia pun bagi nama benda ni kebangkitan. Padahal benda ni bukan kebangkitan pun. Orang muda keluar ni, semua orang muda ni dah, macam ni dah berlaku ni. Tak. Orang muda sampai masa dia akan berfikiran matang. Maknanya dalam membuat penilaian tu, dia tak buat penilaian secara sembrono. Lama kelamaan dia mula berfikir. Contoh, bila maklumat dah terlalu banyak sangat hari ni, orang pun mula confuse, hak mana betul. Beza dengan dulu. Dulu kita katakan 10 tahun lepas, kalau sebarkan saja dalam internet, terus orang terima, terus orang percaya. Tidak. Tapi sekarang ni orang mula confuse. Betul ke ni? Benarkah berita ni? Benarkah gambar ni? Gambar ni betul ke? Lepas tu pakar-pakar AI, Adobe Photoshop lah, Illustrator lah, pakar-pakar ni, orang panggil apa? Pakar-pakar apa? Buat design ni, apa dia panggil tau? Bukan orang IT lah, aku tu tanya lah. Jadi mereka ni tengok pula gambar ni, sebenarnya dia crop, dia potong kat sini, ini tak clear kat sini. Jadi lah ni, maknanya kesedaran, kematangan tu mula ada. Tapi kita nak dakwa semua orang muda sekali, ini dah kebangkitan. Itu tidak benar sebenarnya, ia merupakan satu penipuan. Tak betul? Yang ni bukan soal siapa sokong kerajaan, tak sokong kerajaan, tak. Ini berkaitan dengan fitnah. Fitnah yang telah kita bicarakan di awal lagi. Soal huru hara, soal ke depan nak menjerit, soal nak mengata dalam internet, nak menulis benda yang bukan-bukan dan sebagainya. Siapa yang majoriti banyaknya? Orang muda. Dan pengamal media sosial pun 80% bawah umur 40 tahun. 80%. Maknanya orang muda. Haduk tulis, haduk kata, haduk maki, hak cakap benda baik pun ada daripada kalangan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini realiti yang berlaku. Kata Syekh, "Aidan fil fitan wa mimma yatarattabu 'alayha anna al fitan takunu sababan wa wasilatan listidraj al nashi'ati wa sighar al asnan wa taghrir bihim min khilal khutut wa qanawat wa masarat ila an yasilu ila awaqib wa khimat wa nihayat mu'limah." Dia kata antara perkara-perkara yang terhasil daripada fitnah ini, kesan-kesannya adalah fitnah ini menjadi penyebab dan wasilah. Wasilah ni kita katakan sebagai wasilah. Maknanya satu perantara
yang membawa kepada istidraj an-nasyiah. Akan lahir satu, seolah-olah satu kebangkitan. Dan juga orang-orang yang muda yang penggerak kepada gerakan yang seperti ini, ha, terdiri daripada orang muda. Wattaghrir bihim, dan penipuan dia sebenarnya terhadap mereka, yang mana penipuan-penipuan ini terhasil melalui khutut, qanawat, lain-lain ni, dan satelit-satelit ni, wa masarat, ha, segala bentuk komunikasi melalui media, maya ke, satelit ke, phone ke, dan sebagainya, komunikasi secara keseluruhannya, yang mana ia akhirnya membawa kepada akibat yang, dan ke penghujung yang menyakitkan manusia. Okay. Orang banggalah ni hyper connectivity. Okay. Dengan hujah hyper connectivity, kononnya kita dah tak boleh nak kawal pemikiran manusia. Memang kita tak boleh kawal dah. Tapi bukan bererti kita melepaskan. Tak boleh. Dengan alasan hyper connectivity, orang dah boleh semua, kita tak apalah, biar pergi kat mereka lah. Mereka nak buat apa pun, mereka nak kata apa pun, biar pergi kat mereka. Tak boleh. Islam tak ajak lagu tu. Tuan-tuan dan puan-puan, zaman Nabi, komunikasi caranya melalui surat. Adakah bererti bila komunikasi melalui surat, hang boleh tulis apa pun yang hang nak tulis? Hang boleh maki apa pun yang hang nak maki. Hang boleh kata apa pun yang hang nak kata. Dan komunikasi zaman Nabi juga melalui cakap-cakap. Orang sampai, 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 sampai. Seperti mana peristiwa Ka'ab bin Ashraf yang dibunuh. Sebab dia dibunuh, dia buat syair, sebarkan syair hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai Nabi sebut kat sahabat dia, man li bi Ka'ab, siapa yang boleh datangkan, yakni bunuh Ka'ab untukku. Pasal apa? Penghinaan yang serius kepada Nabi, sedangkan telah termeterai perjanjian antara orang Yahudi dengan orang Islam di Madinah. Hang tak kacau aku tak kacau hang. Tapi dia sebagai penyair Yahudi, dia buat syair-syair yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintah sahabat suruh pi bunuh. Muhammad bin Maslamah pi sembelih dia, buat main kepala dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi apa? Maknanya apa? Nabi bukan bagi kebebasan komunikasi. Hang nak cakap-cakaplah apa pun, ada batasan dan had. Bukan kata Nabi ni pemarah jenis suka sembelih orang, tak. Perjanjian dah meterai. Kita cerita perjanjian Piagam Madinah, dah janji dah, duduk elok-elok, duduk baik-baik, jangan mungkir perjanjian. Hang mungkir hang sakit lah. Jangan salahkan orang Islam. Jangan salahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau mungkir janji. Macam tu juga dalam konteks hari ini, dengan memberikan alasan hyper connectivity, komunikasi sukar untuk dikawal, semua orang boleh dapat maklumat macam-macam, jadi kita biar pilah kat depa. Ini tak betul. Kita kena disiplinkan mereka. Kita kena berikan pendidikan, pentarbihan kepada mereka. Lah ni alhamdulillah, SKMM pun dah masuk. Dia skat. Nah, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Dia boleh skat apa dia laman web, website ni yang tak senonoh, yang tak elok, porno, lucah dan sebagainya. Dia keluar, dia skat. Dah. Tak apalah, sebagai satu permulaan contohnya. Selepas ni kita kena pi further lagi, ke depan lagi. Contoh, kumpulan-kumpulan, website-website ni yang duk melaga-lagakan orang, Facebookers ni yang duk main Facebook, duk laga, maki orang ikut suka hati, keluarkan keaiban orang, aib orang tu. Ni geng-geng parti politik tak kira yang mana satu, A ke B ke, masing-masing duk aib yang berlebihan. Aib ni semua tak boleh, berlebihan ke kurang ke, nama kata aib semua haram lah ke. Ha? Ada yang kita tengok ni, kawan, sekat. Pasal apa? Kita kena disiplinkan manusia. Sampai bila kita nak bagi alasan kata, tak apa lah, biar pergi, dah buat macam mana, dah bebas. Kita sebenarnya terkesan dengan agenda liberalisasi pentadbiran negara. Liberal kan? Buatlah apa nak buat pun. Tuan-tuan, ini bahaya. Ha? Ini sebenarnya satu penipuan. Ha? Pendustaan. Nama kebangkitan. Nama, ni gerakan orang muda, anak muda, Gen Y, Gen apa semua lagi, nak macam-macam ni. Tuan-tuan, sahabat Nabi Gen Y lah. Ha? Depa lagi Gen Y lah daripada kita lah ni. Duk menjerit sana sini, Gen Y, Gen Y. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, Gen Y ni dia bukan merujuk kepada generasi dari sudut usia kita, zaman lah ni.
Ibnu Umar zaman Nabi SAW, dia Gen Y zaman tu. Dia Gen Y zaman Nabi SAW. Nabi zaman dia Gen X. Kita zaman ni, kami zaman ni, kami Gen Y. Yang sini-sini abang-abang kita, pakcik-pakcik kita Gen X. Main nanti anak-anak kita pula, nanti kami pula duduk sini. Anak-anak kita pula mengajar sini. Hak ni Gen Y pula. Itu dari sudut generasi zaman. Tapi Gen Y yang kita nak bercakap sekarang ni soal pemikiran. Cara fikir hang sihat ke tak? Cara fikir tu betul ke tak? Lurus ke tidak? Seperti mana zaman sahabat-sahabat Nabi? Macam mana Nabi bina dan kaderkan mereka dalam usia yang muda? Jadi panglima perang dalam usia yang muda, cerdik dalam usia yang muda, menyelesaikan masalah negara, ummah. Jadi ini yang kita kena perhati. Bukan dengan nama dan dalil anak muda, tak apalah kita ikut cara yang mereka nak. Tak, kita sepatutnya tak apa kita buat apa yang mereka nak, cuma disiplinkan dan acuankan mereka. Bukan nak sekat dengan teknologi ni, kita nak sekat, tak, tak sekat, tapi disiplin. Yang ni tak boleh, yang ni salah, yang ni betul. Buat yang mana yang betul, tinggal yang mana yang salah. Baru boleh kita wujudkan satu generasi yang berjaya, insyaAllah. Wahuna yambari ala syab alla yaghtarra bidiyat allati turfa wa syi'arat allati tuthar wal ibarat allati tadabbaj wa nahwi dhalik. Dan di sini hendaklah bagi setiap orang muda, anak muda, jangan supaya tidak terpengaruh, tidak tertipu dengan diayah-diayah yang diangkat, yang dijulang, dan juga slogan-slogan, syiar-syiar yang disebarkan, dan statement-statement, ibarat-ibarat yang diperindahkan kenyataan-kenyataan itu. Contoh, kita kata kita nak progresif. Kita nak ambil terjemahan progresif mana? Kita ni dunia globalisasi. Dunia globalisasi mana yang kita nak? World view, world view mana? Arah dan tanda kiblat kita ni mana? Masalahnya orang kita bila berikan tafsiran-tafsiran ni, kiblat tanda arahnya barat. World view barat, kita tengok apa Amerika buat. Globalisasi, kita ikut globalisasi ni siapa dia punya? Lain kali tanda arah dia Amerika juga. Progresif, progresif dalam erti kata kemajuan cara berfikir, lebih matang, lebih sihat, kepelbagaian, okey lah. Tapi kalau main progresif ni dia nak pilih liberal, keterbukaan sampai tak ada hak, sampai yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang ni progresif toya makmin. Ha, ini bahasa Pinang yang umur cara tak guna punya progresif. Tuan-tuan dan muslimin, yang ni kita kena perhati dulu. Sebab slogan ni naik dia cantik lah. Dia brandingkan bagi cantik. Hak asasi manusia, cantik. Hak bersuara, freedom of speech, hak kita bercakap soal hak, memang cantik. Tapi kita disiplinkan mereka atau tidak? Cara hak sebagai yang bercakap ni bagi hak semua, macam mutlak. Hang nak cakap apa, hang cakap. Hang nak maki pembangkang, hang maki. Pembangkang hang nak maki kerajaan, hang maki. Mampu yang pergi ini tak sihat. Ini bukan yang kita nak. Ini bercanggah dengan nilai-nilai dan asas-asas agama. Slogan bawa cara salah. Sebab tu tuan-tuan dan wasilian, mereka awal tahun baru ni kot, ada seorang pelajar kita di Jerman. tahun 2013 saya pernah pergi rumah dia dekat Jerman. Pergi ke rumah dia, ada program jumpa dengan student di Hanover di Jerman. Tuan-tuan, awal tahun baru ni dia tiba-tiba dia SMS saya. Dia kata, "Ustaz, tolong tegur saat ni. Depa duk pakai payung pelangi." Payung pelangi, warna pelangi tu kan. Ha? Lambang-lambang warna pelangi tu apa semua. Ha? Bendera pelangi, payung-payung ada macam-macam lah. Dia kata, "Pasal apa masalah payung pelangi? Cantik ke?" Dia kata, "Tak, Ustaz. Warna pelangi tu hari ni dia dikategorikan simbol kepada gerakan LGBT. Lesbian,
gay, bisexual, transseksual. Memperjuangkan hak-hak LGBT, simbol dia ni. Macam kita katakan fokus lah. Ha ni simbol dia. Ha nampak lagu ni dia fokus ni. Depa geng depa ni, presiden dia siapa? Ha, depa kenal aku tu. Ha lepas tu hak buat ramai siapa? Ha depa tahu mamu. Ha contoh lagu tu kan. Hidup macam ni. Jadi itu syiar, syiar. Saya pun tweet buat dalam Twitter. Ha ni hati-hati ni kita ni, ni lambang. Memang kalau buka dalam Amazon pun, dalam internet kalau tulis apa dia? Dia panggil umbrella gay pride ni itulah. Tengoklah gay pride umbrella ke apa. Maknanya memang dia untuk tu. Jadi ada jual dengan harga-harga dia lah, payung tu lah. Saya pun hantarlah dalam Twitter. Lepas tu dia pun bakat marah. Apa ni, punyalah jumut pemikiran. Tu kalau gitu pelangi tu cabut uang lah. Tu cabut pelangi atas tu. Saya kata la ilaha illallah. Bukan masa itu, kata sekarang ni, dia benda tu jadi syiar. Syiar ni makna dia jadi slogan. Maknanya jadi bendera, logo bagi mereka. Kalau boleh, cuba elakkan. Lepas tu mereka ni punya buat keluar gambar Perdana Menteri pakai payung tu. Ha ni, Perdana Menteri pakai payung tu, kira Perdana Menteri macam apa? Saya kata lah, saya tak kira lah siapa pakai. Saya tegur secara umum. Kalau nak terima, terima. Tak mau terima, sudah. Kalau hampa nak terima, nanti hampa pergi dekat UK kah membawa payung tu. Orang lelaki medigan hampa, kalau hampa jantan. Jangan marah aku. Macam kat dulu lah. Kalau hampa perempuan, orang perempuan medigan hampa. Sebab itu memang dah jadi dia punya syiar dia. Bukan pasal salah pada payung. Tak. Tak salah pada payung. Payung tu tak salah. Cuma kita berhati-hati agar tidak membawa syiar-syiar yang dibawa oleh mereka. Itu je. Tapi dia dah pi politik punya pasal, jadi dia kona habis semua. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian sepatutnya dia kata, tadi dia kata maknanya anak-anak muda dia mesti tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara tadi. Okey. Sebaliknya, bal idza du'iya ila shay'in yarji'u ila akabiri ahli al-ilm qad qala alaihi salatu wassalam al-barakatu ma'a akabirikum. Sebaliknya, apabila dia diseru kepada sesuatu slogan, sesuatu diayah, sesuatu statement ataupun apa-apa gerakan, hendaklah dia merujuk kepada orang-orang yang senior di kalangan ahli ilmu. Seperti mana kata Nabi SAW, keberkatan itu bersama dengan orang-orang yang senior dalam pengajian ilmunya berbanding dengan kamu. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, hadis diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Kemudian, idza du'iya ila tariq aw masar aw maslakin yarji'u ila al-akabir akabir ahli al-ilm ar-rasikhina fi al-ma'rufina bi tahqiqi fi alladhina rasakhat qadamahum fi al-ilm wa madarasatihi wa mudakaratihi ورسخت قدمهم في الفتوى والبيان والتوجيه والنصيحة والتعليم يرجع إليه فليسأل. Begitu. Sekiranya dia diseru kepada mana-mana jalan, mana-mana ruangan, mana-mana pilihan, dia balik, hendaklah dia berbalik merujuk kepada orang yang senior, ulama yang senior, yang terdiri daripada kalangan ahli ilmu, yang ar-rasikhin, yang mana mereka ni penganalisa, cerdik, bijak, pandai, yang terkenal dengan tahqiq, yakni ketelitian mereka padanya, yang mana telah terpasak ataupun telah orang panggil apa, bekas-bekas tapak kaki mereka tu dalam dunia ilmu, dunia akademik dan dunia pengajian, pendidikan, dunia perbincangan, dah ada tapak kaki mereka. Orang sebut hadis, orang ingat oh, yang ulama zaman ni Syahabat, orang ingat Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Ulama hadis zaman dulu Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ulama fiqh zaman dulu Syafi'i, Hanafi, Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, dengar Imam Ahmad bin Hanbal, yang ni yang telah meninggalkan kesan dan tapak kaki mereka dalam dunia ilmu. Rujuk kat mereka. Ni masalah rujuk ke cekoran-cekoran ni masalah. Hak yang nak cerita entah apa entah ni, mai duk buat. Saya tak boleh. Kalau apa ni,
tengok fatwa-fatwa yang pening kita. Tak payah komen-komen tu lagi. Kita punya kitab tak habis. Kita baca. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan yang telah meninggalkan kesan tapak kaki mereka dalam bidang fatwa, penjelasan, taujih, nasihat dan juga ta'lim, pendidikan. Pi dekat dia, rujuk kepada dia dan bertanyalah kepadanya. Lakinna fil fitan qad yustadraj ba'dun nashi'ah wa yukhaduna ibra khutuwat ila an yadkhulu fi umurin azimatin wa waratat jasimah rubbama la yajiduna li anfusihim minha makhraja wa takunu albidayat ma'a as-sighar min muthiril fitan fi asya' ma'lufah wa umurun ma'rufah. Dia kata, akan tetapi dia kata, ketika mana zaman fitnah, kemungkinan saja akan ada golongan-golongan yang bangkit yang memilih, yang mengambil pengajaran-pengajaran, jalan-jalan yang mana mereka memilih untuk masuk dalam urusan-urusan yang sangat bahaya, berat dan sangat bahaya. Ini masalah ni. Bila berlaku fitnah, mereka pilih jalan lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, rubama la yajidu li anfusihim minha makhraja. Kemungkinan dia sendiri tak dapat jawapan jalan keluar macam mana. Dan di peringkat permulaannya bersama dengan golongan-golongan yang muda. Yang ini ulama sendiri lah. Yang tadi dia cakap orang muda bila naik slogan apa-apa rujuk kat ulama. Tapi ada juga daripada kalangan ulama yang mana mereka terjebak dan terlibat dengan fitnah ini dan memilih untuk masuk ke dalam satu ruang dan keadaan yang sangat berat dan sukar. Seperti mana tadi ni? Kita cerita tadi Muslim ibn Yasar. Bagaimana perbandingan antara dia dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Sedangkan sebelum berlakunya fitnah Ibn Al-Ash'ath, sebelum berlakunya fitnah tersebut, dia lagi popular daripada Hasan Basri. Tapi bila berlaku fitnah, dia cepat-cepat terlibat dan melibatkan diri dengan gerakan tersebut. Hasanul Basri mengasingkan diri. Hasan Basri kekal mulia, lebih popular daripadanya, lebih dilihat mulia daripadanya berbanding dengan Muslim ibn Yasar. Tapi tokoh besar, ulama besar, Zubaid ibn Al-Harith yang pernah terlibat dulu. Yang mana sampai-sampai dia kata, hang kalau hampa tengok fitnah dulu zaman dulu ni, hampa takkan gelak macam ni. Kalau hampa tengok apa ni, jamajim, tengkorak-tengkorak manusia, ketika mana berlaku fitnah Ibn Al-Ash'ath, nescaya hampa semua takkan ketawa seperti hari ni. Zubaid. Tapi dia pun ulama besar. Zubaid ni nama dia dalam semua kutub sitah dah. Perawi kutub sitah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, semua dah. Very popular. Tapi dia terjebak. Jadi kesan daripada terjebak dia tu, bersama-sama dengan orang muda, dia bawa sekali yang menjadi penghidup, penyala kepada api fitnah. Okey? Yang fi asya' ma'lufah wa umur ma'rufah, dalam hal-hal yang diketahui umum. Misal, contohnya dia, an yajtami'a jama'atun wa yata'ahaduna ala asya'in ma'rufah wa mutaqarrirah. Fayaquluna mathalan, najtami'u 'ala al-iman billahi wa malaikati wa iqamati as-salati wa ita'i az-zakati wa nata'ahadu 'ala dhalik wa yudhifuna laha ba'd al-ashya'i allati taj'alu ash-shab fiha ba'da yajidu annahu iltazama bi'ahdin. Ini penting ni. Ini benang halus yang dia bawa masuk. Dia kata apa? Dia kata contohnya depa yang senior ni, dia panggil orang muda, dia dah dipengaruhi dah. Dia panggil anak-anak muda buat perjanjian, himpun, buat jemaah, buat perjanjian dalam hal-hal yang memang diketahui umum. Contoh dia kata, kita ni sebenarnya kita buat jemaah ni atas asas iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan kita buat perjanjian atas asas ini. Kemudian depa buat sedikit penambahan sikit, wa yudifuna laha ba'd al-asya', buat tambahan sikit, allati taj'alu syak fiha ba'da yajid annahu iltazama bi'ahdi. Maknanya yang menjadikan orang muda ni yang ikuti bai'ah ni, dia iltizam dan melazimi bai'ah tersebut. Dia kelirukan dengan hak cantik awal, kita bai'ah kerana iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada para malaikat, iman kepada melaksanakan salat, menunaikan zakat. Ini kita buat bai'ah kita.
tu dia tambah sikit. Tapi oleh kerana tertarik dengan keindahan yang dipersembahkan, dia bay'ah dulu. Okey. Wa rubbama dakhala fi hizbin aw salaka fi tanzimin aw dakhala fi bay'atin aw nahwi dhalik. Wa yajidu nafsahu masar yahtar fi wa rubbama yas'abu ilayhi ar-ruju'. Kemungkinan saja dia akan termasuk dan terikat dengan mana-mana hizb. Hizb, kelompok, partai ke, apa ke, dan sesuatu yang berkaitan dengannya, tanzim, organisasi, ataupun dia termasuk dalam bay'ah, ataupun yang seumpama dengannya, dan dia mendapati dirinya terikat dan sukar untuk dia keluar. Macam bay'ah talak ah. Tuan-tuan muslimin. Bay'ah talak ni bukan benda kecil. Saya ulas pasal bay'ah talak ni dalam tulisan. Saya tengok ramai bila ulas pasal bay'ah ni, talak ni, tak kira siapa pun, tak kira hang siapa ke, hang parti mana ke, yang tu tolak tepi. Bay'ah talak ni, bay'ah yang sumpah bay'ah ni, dia bukan bermula hari ni. Yang saya heran, yang mengulas tentang isu bay'ah ni, dia pikut lain. Dia pikut sumpah kafarah, yamin, sumpah, batalkan sumpah, bay'ah kafarah. Dia ambil dalil dalam Quran tu, la yu'akhidhukumullahu billaghi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahrir raqabah. Dalil tu yang berkaitan dengan sumpah ni, kalau siapa-siapa yang langgar sumpah dia, apa dia kena buat? It'amu 'asharati masakin, bagi makan 10 orang bagi miskin, aw kiswatuhum, ataupun bagi pakaian kepada mereka, aw tahriru raqabah, membebaskan hamba. Bagi makan dengan kadar macam mana? Au satima tut'imun, dengan kadar sederhana yang engkau makan tiap-tiap hari. Tuan-tuan dan puan sekalian, depa pi duk cakap bab ni. Sebenarnya yang dibahaskan oleh ulama-ulama fiqh tentang sumpah bay'ah ni, nu zaman Hajjaj bin Yusuf tu. Dia bukan yang sumpah-sumpah biasa ni tak. Hajjaj bin Yusuf yang kita duk cerita pasal dia pagi tadi, Hajjaj bin Yusuf, dia dilantik jadi gubernur di Iraq. Dia orang pertama buat sumpah bay'ah. Disebut oleh ulama-ulama fiqh, aymanul bay'ah, sumpah-sumpah yang ada padanya bay'ah. Sebab tu bay'ah ni, Hajjaj ni dinamakan sebagai bay'ah Hajjajiyah. Hajjajiyah pasal sempena nama Hajjaj. Benda ni al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahaskan dalam A'lamul Muwaqqi'in. Baca yang tu. Ini ulama bahas hukum dia. Hajjaj buat apa? Dia kata siapa-siapa yang tidak menanggalkan ketaatan dia, menanggalkan bay'ah dia daripada aku, maka jatuh talak bini dia. Satu. Dia kena pi haji. Dua. Dia kena sedekah. Tiga. Dia kena bebaskan hamba. Empat. Hajjaj. Bukanlah ni baru buat. Lama dah. Tentu ada orang sikit. Ini kena faham benda ni. Sebab tu ulama bincang. Jatuh tak jatuh talak. Bincang. Jumhur majoriti kata jatuh. Jumhur kata jatuh talak. Sebab apa? Sebab talak ni hazluhunna hazlun jidduhunna jiddun. Melawak pun jatuh, serius pun jatuh. Tapi bergantung kepada orang tu, masa dia bay'ah tu dia macam mana perasaan. Tak tahulah, saya tengok dia penduduk takwil kau ni, takwil kau ni, saya tak mau terlibat dan nak menghukum orang hang jatuh tak jatuh. Nak jatuh tak jatuh ni bukan kita menghukum. Tak payahlah ni geng-geng duk komen dalam Facebook jatuh, kawan dia kata tak jatuh. Tak, bukan kerja hampa. Ni kerja mahkamah. Sah kat mahkamah. Mahkamah ambil tanggungjawab ni, peranan ni, settle case. Jangan ada buat merapu je ni. Duk biar semua orang duk ulas, biar semua orang duk cakap. Apa dia duk cakap tentang tentang maruah dan kedudukan orang? Tapi bab ni, bab serius. Talak, bab serius. Dia tak boleh buat main-main. Tuan-tuan, contoh kita taklik talak. Bini kita, isteri kita, contohlah. Bukan isteri kita lah, isteri orang lain. Tak boleh, main-main tak boleh. Suruh pun tak boleh.
Hang keluar daripada rumah, jatuh tak? Bila dia keluar, jatuh tak? Jatuh. Kita kata, ah tadi aku tak masukkan lagu tu, aku kolen. Ya, tak boleh. Melainkan kata-kata kita tu kinayah, tak soreh, lafaz dia tak jelas. Kalau hang ni keluar daripada rumah ni, hang balik rumah hang, masuk cerai ke tak? Belum lagi. Boleh ada takwilan lagi. Tapi kalau hang keluar daripada rumah ni, jatuh talak satu. Weh, nak undur kat mana? River tak boleh. Dia jatuh. Jadi ini bukan soal main-main ni. Dia bukan soal nak melawak-melawak, nak bergelak. Dan saya pun heran. Kenapa orang kita ni seronok tengok orang jatuh talak? Kenapa? Oh, jatuh talak dia pun semua syok. Kenapa? La ilaha illallah. Saya heran. Lepas tu masih pula yang satu pihak lagi pula tak jatuh talak. Siapa kata jatuh talak dia ni tak reti? Tak perlulah. Tak payah bertengkak macam ni, memalu, mengaibkan, bawa pi kes ni mahkamah, settle. Kita bincang dari sudut fiqh. Saya cenderung kepada pendapat jumhur, majoriti ulama yang al-Imam Ibnul Qayyim bahaskan dalam I'lamul Muwaqqi'in, jatuh talak. Siapa nak ambil pendapat yang lain, tu terpulang. Jatuh talak berapa? 3 ke 2 ke 1? Yang tu bab kedua pula. Dalam Ibnu Taimiyah kata ada, kalau 3 sekaligus jatuh satu je. Ada kata tak, ni bai'ah ni lain cerita. Dia bukan soal ni, dia dah janji dia jatuh 3 sekaligus. Tak apa, ada ulama kata tak apalah, pakai Ibnu Taimiyah punya pun boleh. Talak 3 tapi dia jatuh satu saja. Boleh bagi penyelesaian dan solusi kepada umat. Kadang-kadang dia buat benda tu ketika mana dia sedang mengikut dan terdorong dengan hawa nafsu dia. Bukan atas asas iman dan akidah yang benar ataupun kefahaman yang benar tentang agama. Kadang-kadang dia buat tu dengan kejahilan dan tak faham. Jadi ini topik ni, tuan-tuan. Jadi minta tolonglah, hentilah mengkelai, hentilah duk jadi hakim kat orang, duk hukum orang, jantilah jadi qadi-qadi. Cukup-cukuplah. Bagi mahkamah settle. Yang kita duk kalut seronok orang cerai. Orang sepatutnya bila orang terputus hubungan suami isteri, kita sepatutnya bersedih, doakan kebaikan. Kita duk syok pula. Main ni saya tak faham ni sikap kita. Dia berpolitik dah jadi macam merentasi apa ni, adab dan nilai-nilai Islam. Dia dah terlalu berlebihan. Biar mahkamah settle. Cara macam mana, wallahu alam, tu terpulang. Mahkamah kata jatuh, mahkamah kata tak jatuh. Tapi kita duk kalut. Pandangan peribadi saya jatuh, wallahu alam. Tuan-tuan dan umat sekalian, Kemudian dia kata, bila dia tarik anak-anak muda ni dengan perjanjian-perjanjian yang seperti ni, anak muda payah nak patah balik. Waqad qata'a fihi shawtan wa tawarrata fi dhalika al-maslak wal masar bainama idha kana ash-shab muwaffiqan wa manna Allah 'alayhi bit-tawfiq fa innahu yusallimu min dhalik wa mithlu hadhihi al-umur kanat tujad min qadim. Apabila anak muda ni mula terima benda ni, inilah peluang untuk mereka. Untuk mereka createkan situasi-situasi agar anak muda ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran mereka. Okey, ini dia punya maksud dia. Seterusnya, fi zamani tabi'in, di zaman tabi'in. Yarwi lana, meriwayatkan kepada kita Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir qissatan lamma kana saghiran. Mutarrif ni ulama besar. Dia ni terkenal. Ada satu tulisan tentang dia, bagaimana dia ni mendepani fitnah di zaman dia. Khas tentang dia saja. Statement-statement dia, kenyataan-kenyataan dia dan sikap yang dia ambil bila fitnah datang. Jadi dia, Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir ni, dia cerita kisah masa dia kecil. Yaqul, kunna na'ti Zaid bin Suhan. Kami ni datang bertemu dengan Zaid bin Suhan. Fakana yaqul, dia berkata, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, akrimu wa ajmalu fa innama wasilatul ibad ila Allah bi khaslatain al-khawf wat-tama'. Kana wa'idan ya'idhu wa yudhakkiru wa yukhawwifuhum billah wa yuraghibuhum fil ibadati wat-ta'ah. Zaid bin Safwan kata kepada dia, wahai hamba Allah, akrimu wa ajmalu, muliakanlah kamu semua ni, muliakanlah, fa innama, perindahkanlah, dan sesungguhnya
wasilah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perasaan khauf, takut dan juga tamak, semangat keinginan yang tinggi. Kana wa'idan Abdullah bin Zaid bin Suhan ni, dia ini memberikan nasihat dan mengingatkan dan menakut-nakutkan kami tentang Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bagi lahir perasaan takut khauf kepada Allah. Dan dia menjadikan kami minat dengan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, dan dia berkata lagi. Abdullah bin Syekh kata, fa ataituhu dhata yaumin, aku datang menemui dia pada satu hari. Wa qad katabu kitaban, dia menulis satu kitab. Fa nasaqu kalaman min hadha an-nahwi, maka dia tunjukkan tansikh ni, dia nukilkan satu perkataan yang mana maksud dia seperti ini. Inna Allaha Rabbuna, sesungguhnya Allah itu Tuhan kami. Wa Muhammadun Nabiyuna, Muhammad itu Nabi kami. Wal Qur'anu Imamuna, Qur'an itu Imam kita, Imam kami. Wa man kana ma'ana kunna wa kunna, siapa bersama dengan kami maka dialah bersama dengan kami, dialah bersama dengan kami. Wa man khalafana, sesiapa yang menyelisihi kami, kanat yaduna alaih, tangan kita halai ke atas dia. Cara dia masuk tu, wa kunna wa kunna, dan kita tetap bersama dan kita tetap bersama. Siapa kita bersama, kok-kok mana pun, siapa yang taat, siapa yang ikut kita, maka dia bersama-sama dengan kita. Siapa yang menyelisihi kita, maka tangan kami halai ke atas dia. Maknanya boleh balun, boleh tibai. Tentang rumah sekalian, di mana? Katabu kitaban bihadal ma'ani, dia menulis dengan tulisan yang membawa maksud seperti ini. Wa bihadal madamin, dan isi kandungan yang seperti ini. Allati fi zahiriha, yang mana zahirnya annaha amrun la iskala fiha, secara zahirnya dia tak ada masalah pun. Ainda kathiri minan nas, zahirnya apa masalah? Al-Quranu imamuna, Quran imam kita. Muhammad nabiyuna, Allahu rabbuna, tak ada masalah. Zahir atas tak ada masalah. Lagi qala, berkata Allah bin Syekh, faja'ala ya'ridul kitab 'alaihim rajulan rajula, kullama 'aradu 'ala rajulin yaqulu lahu aqararta ya fulan, yaqul na'am aqarartu, aqarartu. Okey, dia berkata, maka dia mula menunjukkan kitab tu ke atas seorang lelaki. Lelaki ada ramai dalam rumah ni, dia bagi kat seorang. Setiap kali dia bentangkan, dia berkata, dia tanya, aqararta ya fulan, engkau setuju ataupun tidak dengan dalam ni, buku ni? Depa semua kata, na'am, kami setuju. Bagus, tak ada masalah apa? Qala, hatta intahu ilayya. Ni, Mutarif ibn Amdillah ibn Syikhir, Al-Syikhir, dia kata, sehingga kitab tulisan tu sampai kat tangan aku. Faqalu, aqararta ya gulam. Pasal dia orang muda, dia kecil. Wahai anak muda, adakah engkau setuju dengan statement ni? Ya'ni bihadal umur, benar ni? Kata Mutarrif ibn Amdillah bin Syikhir, dalam usia yang muda, dia kata, qultu la, tak, ma aqrartu, aku tak boleh terima. Zaid ibn Suhan, dia kata, la ta'jalu ala al-gulam. Bila orang pakat tanya Mutarrif, Zaid bin Suhan kata, ni hampa janganlah kaluk-kaluk sangat, dia anak muda lagi, jangan gopoh sangat ke atas anak muda lagi. Zaid berkata kepada Mutarrif, ma taqul ya gulam, apa engkau kata? Qala, kata Mutarrif, qultu, aku telah berkata, inna Allah qad akhadha alayya ahdan fi kitabihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perjanjian di dalam kitabnya. Falan uhditha ahdan istiwa al-ahd alladhi akhadahu Allah alayya fi kitabihi, maka aku sama sekali takkan cipta perjanjian yang baru selain perjanjian yang telah aku terima daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Nampak dalam sini prinsip qala faraja'a al-qaum an akhirihim ma aqarra minhum ahad wa kanu zuha 30 nafsan wa kanu zuha ay qarabah 30 nafsan. Hak yang lepas dah lepas tadi, ada yang tak lepas ni, duk ada lagi. Maka bila depa dengar Mutarrif cakap macam tu, depa pun berhenti daripada memberikan iqrar kepada Zaid ibn Suhan. Tentang nama sidang. Asyahid. Apa yang nak disampaikan di sini? Poin tak?
annal fitan, sesungguhnya fitnah itu rubbama, kemungkinan saja, yustajraju fiha kathirun minas syabab wasigharisin, kemungkinan saja akan menjadikan ramai daripada kalangan anak muda yang muda usianya, fi tanzimat, dalam mana-mana gerakan organisasi, ataupun fi tahazzubat, dalam mana-mana parti-parti politik, ataupun fi bay'at, ataupun dalam mana-mana bay'ah, au fi nahwi dhalika minal umur, ataupun dalam apa juga urusan, mimma yatalatabu alaihi ma la yahmadun, ma la yahmaduna aqibatahu, dan apa-apa perkara yang mana depa sendiri membenci dan tidak suka kepada akibat dan kesan buruk daripadanya. Tengok cara dia mai, tuan-tuan maksud. Kita bercakap pasal hak yang tak islamik ni tak payah cakaplah, memang kita tahu dah. Hak yang islamik ini yang tampilkan dengan janji-janji yang bagus macam ni. Tak kira mana-mana gerakan pun, tak kira siapa-siapa pun. Mai kita ni perjanjian kita ni bai'ah kita. Tuan-tuan. Jadi Mutarrif Ibn Abdullah ni syikhir, apa kata dia, aku sama falan uhditha ahdan siwa al-ahd alladhi akhadahu Allahu alayya fi kitabih, aku takkan memperbaharui apa-apa perjanjian melainkan perjanjian yang telah aku yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitab. Selesai masalah. Tuan-tuan dan muslimin, itu berkaitan dengan kebangkitan penipuan-penipuan yang menggunakan nama-nama kebangkitan dan juga nama-nama orang muda. Kita orang muda ya, zaman sekarang bebas, namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bantu disiplinkan mereka dengan acuan agama kita yang benar, yang sahih, ajaran Ahlu Sunnati wal Jamaah. Wallahu a'lam. Seterusnya muka surat 45, al-amru thamin, al-atharu thamin, kesan yang ke-8, idha'aful ukhuwah al-imaniyah war-rabitatid diniyah, lemahnya hubungan ukhuwah dari sudut iman ataupun ikatan dari sudut agama, lemah. Kesan akan bila fitnah, dia lah bergaduh sama sendiri, dia tak ingat dah akidah kawan dia apa, hak yang dia duk maki dia tak ingat dah, hak yang dia duk kata, hak yang dia duk aibkan dia tak kira dah, dia agama apa dia tak kira dah, kawan ni saudara aku se-Islam, bahkan mungkin saja daripada ahli keluarga dia, adik-beradik duduk dalam parlimen, duduk dalam parti berbeza, bergaduh lawan maki hamun dalam parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan, dia lupakan semua benda disebabkan apa? Fitnah yang melanda. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, aidan min atharil fitan wa ma'alatiha al-mardiyah annaha tafakk ataupun tafakkik al-mujtama'at wa tudha'if al-ukhuwah al-imaniyah war-rabitah ad-diniyah. Antara kesan-kesan fitnah tuan-tuan dan muslimin, dia menyebabkan rosaknya ataupun pecahnya, putusnya hubungan dalam kemasyarakatan, dan menyebabkan lemahnya ukhuwah dari sudut iman dan ikatan dari sudut agama. Wa tansyuru bainan nas ad-dagha'in, dan tersebar daripada kalangan manusia ni, dagha'in ni al-haqdus syadid, kedengkian yang cukup tinggi, wal ahqad, hasad, dengki, wal adawat, dan permusuhan. Wa li hadza jaa fi hadis sahih, datang dalam satu hadis, alladhi fi sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Hudzaifah bin Yaman, apa dia kata, kana ashabu Rasulullah SAW yas'aluna anil khair, sahabat Nabi yang lain-lain duk tanya tentang benda-benda baik, wa kuntu as'aluhu an syarr makhafata an yudrikani, tapi aku tanya kepada Nabi benda yang buruk kerana aku takut ia aku terjatuh di ke dalamnya, aku takut aku tanya benda yang buruk. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyyati wa syarr, dulu ni kami ni dalam jahiliyah, keadaan jahiliyah dan juga syar, dalam keadaan yang sangat teruk, buruk. Faja'ana Allahu bihadzal khair, maka Allah datangkan kepada kami ini kebaikan ini, yakni Nabi, kedatangan Nabi, agama ini datang. Fahal ba'da hadzal khair min syarr, adakah selepas kebaikan ini datang buruk balik? Qala na'am, Nabi kata ya. Qultu, aku kata lagi, ya Rasulullah, wa hal min ba'da hadzal syarr min khair,
Ya Rasulullah, adakah selepas daripada keburukan ini datang kebaikan? Maknanya sekarang baik, lepas tu buruk. Lepas tu lepas buruk ni ada main baik balik tak? Nabi kata, na'am. Wa fihi dakhal. Ya. Dia. Padanya ada kebaikan. Namun padanya ada dakhal. Huru hara, fitnah dan hal yang seumpama dengannya. Wa ja'a fi ba'd riwayat annahu qala baqiyatun wa fi riwayatin jama'atun ala aqdha'in wa hudnah. Wa hudnah ala dakhan. Wa fi riwayatin la tarji'u qulubu aqwamin ala alladhi kanat alayhi. Kata apa? Dan datang dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata akan ada tersisanya jamaah. Yang mana jamaah ni ala aqdha'in. Aqdha' ni dia as-siflah. Siflah ni macam kita lepas kita minum air, serdak air. Dia akan ada hak ni, hak baki ni. Maknanya banyak ke tak? Tak banyak lah. Ha? Sikit dah duk ada. Serdak bekas-bekas kita minum. Tuan-tuan dan puan-puan, air. Kalau macam kita katakan kita tapih ke teh tu, serdak ada tu. Okey? Tiga yang tu je. Wahudnah. Wahudnah dia kata, ala dakhan. Yang mana dia nak cerita dekat sini, at-ta'bir an fasadil qulub wa adamu salamatin niyyah. Wahudan wahudnah ala dakhan ini maksudnya dia nak cerita betapa zaman itu rosaknya hati-hati manusia dan niat manusia tak lagi ikhlas dan murni. Zaman. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu diberikan permisalan, di antara keburukan-keburukan yang batin tahta as-salahiz zahir. Apa yang Nabi nak cerita kat sini? Walaupun zaman ni contoh dia, zaman ni ada baik, namun selepas baik akan ada buruk. Namun akan ada baik balik lepas tu. Lepas buruk tu akan ada baik balik, Nabi katakan. Tapi padanya ada dakhan. Ada fitnah. Kenapa ada fitnah ni? Nabi nak abang, walaupun zaman tu baik, zahirnya baik. Tahta salah zahir. Nampak zahir, salah. Baik. Suasana yang baik. Keadaan yang baik. Namun, fasadul batin. Hakikat yang sebenar rosak. Tuan-tuan, yang ni yang kita kena hati-hati. Penilaian kita. Tu tengok tu. Kita pergi ke mana negara ni. Nampak okey, kemas. Dia pun cantik. Bersih apa semua. Habis. Bagus negara dia pun. Kita tak ikut disiplin. Itu dia panggil apa? Dia panggil apa tu? Salahul zahir. Baik zahirnya. Fasadul batin. Hakikat akidah mereka. Hubungan mereka dengan Allah. Tak ada. Kita pula pergi lebih. Pergi angkat dia apa pula. Ya. Memang kebaikan mereka kita puji bertujuan untuk sebagai satu pengajaran bagi orang kita. Tapi nama kata nak piangkat mereka, menginjak-injak orang kita, sesama akidah kita, ukhuwah kita, agama kita, nak injak semata-mata kerana tidak bersetuju dalam beberapa urusan dan sebagainya. Dan ini masalah. Kita tak boleh ambil point dan angle macam tu. Nak banding, oh orang sana bersih, orang Islam. Cuba tengok orang Islam dekat Saudi. Pengotok. Apa ni, baik tu. Di Jepun apa semua, lagi bagus. Baik tu. Apa ni, sami-sami Buddha, lagi bagus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dah, tak apa. Mereka kemas, okey. Tapi takkan kita sebagai orang Islam, kita nak mengangkat sesuatu yang salah, zahirnya baik, batinnya teruk. Okay. Batin ni yang paling, benda yang paling tinggi dan paling besar dalam agama ni, tak ada benda lain, akidah. Tak tahulah kalau siapa-siapa yang letak akidah tu bukan benda yang besar dalam agama. Akidah benda yang sangat besar dalam agama. Itulah yang membezakan antara kebaikan dan kebatilan, membezakan antara orang Islam dan orang yang bukan Islam. Itu pembeza dia. Sebab tu sahabat Nabi, kalau baca balik sejarah Umar, saya pernah baca dulu sejarah Umar, bila dia nak pi nak merentasi ayak, yang dia angkat kasut, dia pegang tali
haiwan tunggangan dia tu, dia turun sendiri. Kalau ikut persepsi, ni sahabat dia bercakap soal persepsi. Oh, nanti sampai kat sana apa? Dia pun kata kat hang, dia pun tak nampak hang macam Amirul Mukminin. Hang buat lagu ni, bagi kami tarik ya. Bagi kami pegang semua. Persepsi. Sebab apa? Sebab kiblat dia sana. Umar teguk, Umar kata apa? Nahnu qaumul a'azzana Allah bil Islam. Kami kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Hak mana Islam kata boleh, boleh. Hak mana Islam kata salah, salah. Tapi apabila pada hari ini slogan-slogan indah, zahirnya indah, salah zahir, tapi fasad batin, merosakkan dari sudut dalamannya. Slogan hak asasi, ini semua slogan-slogan yang merosakkan manusia. Seolah-olah nak menggambarkan bahawasanya benda tu terasing daripada agama kita, benda tu terasing daripada akidah kita. Islam menetapkan hak asasi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hak pada semua makhluk, hak pada jin, hak pada haiwan, hak pada alam sekitar, hak sesama manusia, hak kepada orang bukan Islam. Islam dah letak semua. Tapi kenapa kita tak bertanggungjawab mempromosikan ia dari perspektif agama? Agama kita. Maknanya kita tak bangga dengan agama kita. Dulu saya pernah cerita macam mana sahabat Nabi, orang kata dekat dia apa? Yang orang kata apa dia? Ayu'allimuka sahibuka kulla syai'in hatta al-qira'ah. Adakah saudara kamu ini, yakni Nabi SAW, Nabi Muhammad ni, dia ajak hang semua benda, termasuk cara minta maaf lah saya sebut lah, termasuk cara nak berak pun dia ajak. Apa sahabat Nabi jawab? Eh dak ah, kan gitu boleh lah. Mereka nak pelekeh. Tapi apa sahabat Nabi jawab? Ajal, tepat, memang kami ajak. Bahkan dia cerita lagi pula cara ajak, cara nak buang besar macam mana, cara nak cuci macam mana. Diajak menggunakan 3 biji batu, dilarang menggunakan tangan kanan, guna tangan kiri. Dilarang menggunakan batu, dilarang menggunakan tulang, dilarang menggunakan makanan dan najis. Dia bangga cara berok minta maaf lah. Kita lah ni cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita malu nak tunjulkan semata-mata kononnya dia pun sensitif, dia pun tak boleh. La ilaha illallah, cakap lah. Kita bukan nak maki dia pun, kerana tahu agama kita ni menjaga hak semua manusia. Tapi dia tak jadi lagu tu. Sebab tu kita tak mau ni kaedah ni. Ha? Kaedah apa? Al-fasadul batin as-salah tahta salahil zahir. Kehancuran, kerosakan dalaman berada di bawah, ha? Berada di bawah apa? Kebaikan yang zahir. Nampak baik zahir, dalam hancur. Ha? Yang ini Nabi kata. Sebab apa? Pasal pada kata tadi. Sebab Nabi jawab kan. Sekarang sahabat tanya, wahal ba'da hadha syar min khair, adakah selepas daripada buruk ni ada baik? Apa Nabi jawab? Ya. Tapi padanya ada dakhan. Dakhan ni yang bahaya. Tentu nama sekalian. Kemudian dia kata sini, wafi riwayat, dan dalam riwayat, la tarji'u qulubu aqwamin 'ala alladhi kanat 'alayh, dan hati-hati kaum ini dia takkan kembali seperti mana ia suatu ketika dahulu. Dulu ada prinsip ikut Nabi SAW, tapi makin lama manusia makin jauh daripada Islam, makin jauh daripada Nabi SAW. Fasyahid, poinnya kat sini, annal fitan, fitnah, sesungguhnya fitnah, indama ta'ajjaja, apabila ianya menyala panas, taghayyara an-nufus, jiwa manusia berubah, warubbama takhalkhalat, takhalkhalat ni hilang ma'ani ukhuwah, hilang apa ni makna persaudaraan dan ikatan keimanan. Demi Allah, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, dan perbaikilah hubungan sesama mereka, islah sesama mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu semua mendapat rahmat daripadanya. Surah Al-Hujurat ayat 10. Wan Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kamu semua jadi hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim, orang Islam itu adalah saudara se-Islamnya. La yakhdhuruhu, jangan meletakkan saudaramu Islammu dalam kehinaan. Wala yadhlimuhu, jangan menzalimi dia. Wala yahqiruhu, jangan hina dia. At-taqwa hahuna, taqwa di sini.
bihasbi imra'in minasyar an yahqira akhahu muslim. Cukup seorang itu tergolong di kalangan perkara sikapnya dikategorikan sebagai sikap yang tidak baik apabila dia mencerca saudara si Islamnya. Dan hadis seperti ini, wal ahadith fi hadzal makna kathira, hadis-hadis seperti ini dengan makna yang sama sangat banyak. Tuan-tuan, jadi kesan fitnah yang ke-8 yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan runtuhnya hubungan persaudaraan dan ikatan keimanan. Ikatan agama runtuh. Pasal apa? Pasal sibuk dengan fitnah, dia dah tolak tepi pegangan agama dan sebagainya. Dia melihat kononnya ada benda yang lebih besar daripada hubungan atas asas akidah dan iman yang benar. Wallahu a'lam. Al-atharu at-tasi'. Bismillah. Kesan yang ke-9. Al-jur'atu 'ala al-qatli wa safki ad-dima'. Berani melakukan pembunuhan dan pertumpahan darah. Berani. Bergaduh. Semata-mata kerana isu-isu tertentu yang menyentuh isu sensitiviti bangsa dan perkauman. Bergaduh. Pertumpahan darah, sanggup berbunuhan antara satu dengan yang lain. Fitnah. Aidan min awaqibil fitan wa ma'alatihim, dan juga di antara akibat-akibat fitnah dan kesan-kesannya, annaha tarakhasa fihi dima'al muslimin. Dia menjadikan darah orang Islam tu jadi murah. Mudah ya tumpah. Wa tatajarra'un nufus 'ala al-qital, 'ala al-qatl. Dan datang keberanian di jiwa ni untuk saling berbunuhan. Wa yastahillu an-nas dima'a ba'dhum dima'a ba'dihim ba'dha. Dan manusia ni masing-masing menghalalkan darah antara satu dengan yang lain. Wa qad ja'a 'an 'Abdullah ibn Umar. Telah datang daripada Abdullah bin Umar kenyataan dia, annahu qala, dia berkata, fil fitnati la tarawna al-qatl shay'an. Pada zaman fitnah, kamu akan melihat bahawasanya kematian itu, pembunuhan itu merupakan hal yang biasa. Tuan-tuan, kematian ni, pembunuhan ni, cara contoh kita ambil di Syria, kita ambil di Lebanon dulu, kita ambil di Palestin. Hal yang biasa ke hal yang luar biasa? Biasa. Kita aja Allah, Allah mati Allah. Depa Allah biasa. Tengok tiap hari. Dan depa kering boleh bunuh orang tak ada masalah apa. Ini bukan ni tuan-tuan dan puan. Macam cerita saya sembang baru-baru ni dengan rombongan Datuk Aziz Tabung Haji yang depa pi Noram Faizul dulu ni yang kena tembak dekat negara Afrika mana, Somalia. 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 Ha. Saya anda tak ingat negara mana, salah tolong perbetul. Dia cerita macam mana kisah tu. Yang tembak tu ialah wallahu alam tak tahu siapa, tapi sebenarnya dia saja nak teh. Saja nak teh, pum tembak. Mati orang kita. 20 orang tembak. Habis. Betul apa? Depa tak ada apa, depa biasa. Bagi depa mati biasa, bunuh biasa. Kita luar biasa lagi. Jangan sampai datang keadaan yang seperti ini. Itu kena kawal. Sebab itu keamanan, kesejahteraan umum itu lebih utama daripada kehendak kita ni. Kehendak macam-macam, nak macam-macam. Tak payah abang. Perubahan ni nak tak sangka-sangka dah. Kalau tanya nak perubahan apa, nak ubah semua dah. Tidak ada masalah. Kehendak tak boleh kawal manusia. 28 juta rakyat dalam negara ni ada 28 juta kehendak. Mungkin ada yang sama, pasti ada yang berbeza. Beza pastilah ada. Kau ni nak macam ni, kau ni kata nak macam ni, kau ni nak macam ni, kau ni nak macam ni. Tuan-tuan, how do we manage? Macam mana kita nak urus perbezaan kekhilafan yang berlaku? Sebab tu kena cool down. Kita bertanggungjawab tune down kan. Yang mana kita kena hang ni pelan-pelan sikit. Janganlah ni sangat, janganlah ganas sangat. Kita tanggungjawab kita. Yang kita dah belajar, kita dah tahu. Tapi kalau kita pergi, hang cantik, aku sokong. Memang mantap, mampu buat macam ni. Ha-ha. Kita menyalakan api fitnah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dia kata lagi, dia kata, wa kana radiyallahu an Ibnu Umar azimun nahi anid dukhul fi iraqatid dam. Okay. Wa istilab al-amwal wa ta'addi ala al-a'raq. Walahu fi hadhihi kalimatun azimatun jamilatun yanbaghi an tuhfaz wa yuhafaz 'alayha ala wa hiya. Okey.
Dia kata, dan Ibnu Umar ni dia ada satu statement dia yang sangat-sangat besar dalam melarang seseorang itu terjatuh ataupun masuk dalam gerakan-gerakan yang menumpahkan darah dan kemudian mengambil harta manusia tanpa hak dan kemudian merosakkan dan menjatuhkan maruah orang. Walahu fi kalimah, dan padanya dia ada perkataan yang sangat besar, yang mana yang kamu antuhfaz, yang bagi antuhfaz, mesti dihafal dan dipelihara perkataan dia ni. Ala wahiyah, perkataan itu adalah, ha, ni dia cerita ni, anna rajulan kataba ila ibn Umar, ada seorang lelaki tulis kepada ibn Umar, aniktub ilayya bil ilm, wahai ibn Umar, tolong tulis kepada aku sesuatu tentang ilmu. Fakataba ilaihi, maka ibn Umar pun tulis kepada dia, innal ilma kathirun, sesungguhnya ilmu itu banyak, banyak. Ya bena akhi, wahai anak kepada saudaraku, walakin, akan tetapi, ini istata'ta, kalau sekiranya kamu mampu, antalqallah, untuk bertemu dengan Allah, khafifadzahar, ringan bebananmu. Nak jumpa dengan Allah ni, bagi ringan beban. Jangan bawa beban banyak. Jumpa Allah kena ringan beban. Kalau bawa beban banyak ni, maknanya tak bagus. Bawa masalah banyak, bawa problem banyak, bawa masalah dengan orang, perhubungan dengan orang, bergaduh dengan orang, salarkan maruah orang, tumpahkan darah orang, ambil harta benda orang, bawa semua benda berat. Dah. Dia, Ibn Umar kata, kalau engkau boleh berusaha untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan ringannya bahumu, min dima'il muslimin, daripada darah-darah manusia, orang Islam. Khamisal batun min amwalihim, perut hang kurus. Bukan transmisinya. Jangan terasa, kita pun besar lah ni. Saya kata perut besar ni tak. Tapi ni abang ni, khamisal batun ni maknanya perut dia kempis, kurus, zahirnya kecil. Kurus daripada apa? Kurus daripada mengambil harta-harta, memakan harta-harta manusia. Ringan daripada tu, tak ada, kosong. Kaful lisan, terjaga lisannya, an a'radihim, daripada maruah-maruah mereka, laziman li jama'atihim, melazimi jemaah-jemaah, melazimi jemaah kaum muslimin, faf'al, maka lakukanlah. Dia dah bagi pesanan kat budak ni, budak ni minta dia tulis nasihat, tulis sesuatu yang bagi impak kepada aku. Kata Ibn Umar, kalau aku nak tulis banyak, ini istata'ta an talqallah azza wajal, an talqallah azza wajal, kalau kamu mampu jumpa Allah dalam keadaan ringan bebanmu. Ringan beban daripada beban apa? Beban darah kaum muslimin, beban reta kaum muslimin, beban maruah kaum muslimin, lakukanlah. Melazimi jamaah kaum muslimin. Ini kita nak. Wahia wasiyatun, dan ia adalah wasiat, min a'zamil wasaya, dan di antara sebesar-besar wasiat, wa ajma'aha lil ilm, dan terhimpun padanya ilmu, kullahu wal khair kulli, al-ilmi kulli wal khair kulli, terhimpun padanya ilmu secara keseluruhannya dan kebaikan pada keseluruhannya, sebab dia berkaitan dengan kehidupan manusia. Akidah ada sini, kita nak bertemu dengan Allah, yang Tuhan kena percaya dulu. Hang bukan balik bertemu dengan sultan ke, raja ke, perdana menteri ke, ketua-ketua mana-mana gerakan parti politik ke, di akhirat kelak hang tak hirau dah depa ni siapa. Di akhirat kelak hang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu akidah nombor satu. Nak berhadapan dengan Allah, peranan dan tanggungjawab, tak mau ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada masalah dengan manusia. Hak-hak manusia jangan ambil. Ini hak asasi. Ini hak asasi. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian kuasa 49, al-atharul ashir, kesan yang ke-10. Kita selesai kesan yang ke-9 tadi ni, iaitu kesan fitnah yang mana membawa kepada keberanian, berbunuhan dan menumpahkan darah antara satu dengan yang lain. Sesama kaum muslim. Yang ni kita tak mahu. Kesan fitnah ni kita tak mahu. Kemudian kesan yang ke-10, ikhtilalul amn, hilangnya keamanan. Tak ada kesejahteraan. Hilang aman. Pakat-pakat takut. Tuan-tuan orang muslim boleh bayang macam mana di Palestin? Kami pi tahun lepas, lepas raya. Kami tak, saya tak boleh masuk lah. Kami dekat, sampai dekat border, dekat, bukan dekat Rafah, dekat ni, dekat masih di Sungai Nil lagi, tak lepas, dia tak bagi lepas pun Sungai Nil tu. Eh, Sungai Nil pula dah. Terusan Suez.
Depa tak bagi kami lepas pun. Depa hanya bagi 3 orang aja masuk. Tu Chairman Tabung Haji Dato' Aziz, duta Malaysia ke Mesir, apa nama? Dato' Ku Jaafar. Kemudian yang ketiga, duta Palestin ke Malaysia, Anwar Al-Agha. 3 orang ni boleh masuk. Masa dia masuk, dia bercerita masuk ni. Tuan-tuan apa sekalian? Nak melepasi sempadan tu pada Tuhan dah. Peluru-peluru bertawak dah. Orang tembak. Depa naik tank. Tuntang. Orang tembak pulak. Masuk ke dalam pulak. Dia tak ceasefire lagi. Peluru pun semua bom. Sat dengar sana, sat dengar sini. Aman kalau begitu? Tak boleh tu. Ustaz, tu Israel jangan sama. Syria. Saya tak sokong macam Asad. Memang saya tak sokong dia pun. Okey, cakap soal akidah ni, saya tak boleh terima akidah. Tapi cakap soal keamanan, kesejahteraan. Nak hidup kat mana? Hidup dalam sentiasa ketakutan. Jadi jangan sampai ke tahap ni. Jadi sebab tu dia kata, aidan min atharil fitan, juga antara kesan-kesan fitnah, annaha tuaddi ila ikhtilalil aman, ia membawa kepada hilangnya keamanan. Wal amnu, bukan amnu. Tak amnu pula lagi. Wal amnu min a'zamin ni'am allati mannallahu subhanahu wa ta'ala bihadhil ummah biha ala ummatil iman. Keamanan itu merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan ke atas umat yang beriman. Kata Allah dalam surah Quraisy, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dialah yang memberikan makan kepada mereka ketika mana mereka lapar dan memberikan keamanan kepada mereka dalam keadaan mereka takut. Allah yang bagi semua keamanan. Nikmat keamanan ni tuan-tuan besar. Kita lah ni pun sebenarnya dah tak aman. Pasal apa? Nak keluar malam pun takut, satgi orang rabut, satgi orang rompak, macam-macam sekarang ni. Tak aman. Fal amnu ni'matun azimah. Keamanan itu nikmat yang sangat besar. Amnul insan ala damihi. Aman manusia. Aman dari sudut darahnya. Amnuhu ala mali. Keamanannya dari sudut harta bendanya. Amnuhu ala nafsihi wa irdihi ila ghairi dhalik. Keamanannya terhadap jiwanya, nyawanya dan juga maruahnya. Dan selain daripada itu. Hadihi minan ni'amil kibar. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Lakin, akan tetapi, idza taribatil umur, sekiranya perkara ini telah bercanggah, bertembung, wasyabbatil fitan, dan tersebarnya fitnah, wasta'alat, ia menyala, uriqat dima'un, wa utlifat amwalun, maka darah akan ditumpahkan. Darah akan tertumpah. Rata benda akan hancur musnah, wa uziqat arwah, ia akan mematikan, menjadikan ramai orang yang jadi arwah mati. Wa yutim atfal, dan menjadikan anak-anak yatim itu, budak-budak itu sebagai anak yatim. Wa rummil nisa, dan menjandakan wanita-wanita. Ila ghairi dhalika minal awaqib, dan yang lainnya daripada kesan-kesan. Allati la tuhmid, yang mana kita semua tak mau perkara tersebut. Wallahu a'lam. Maknanya yang ke-10 apa? Ikhtilalul aman, kesan yang tak baik daripada fitnah adalah rosak dan hancurnya keamanan. Muka surat 51 sikit lagi tuan-tuan muslimin. Tiga lagi. Al-athar al-11. Kesan yang ke-11. Kesan fitnah yang ke-11. Tajarra'u ahli al-inhilal ala nashri batilihim. Pada masa ni beraninya golongan-golongan yang sesat menyebarkan kebatilan mereka. Masa ni lah peluang. Masa tengah duk bersabut ni, golongan-golongan yang sesat ni, masa ni dia ambil peluang untuk dia sebarkan ideologi pemikiran mereka. Sebab apa? Sebab orang tak tumpu dekat mereka. Orang duk tumpu ni keamanan, kesejahteraan negara, semua huru-hara. Mereka boleh berkembang aliran-aliran, ajaran-ajaran yang sesat. Tuan-tuan, dia kata di sini, aidan min atharil fitan, juga daripada kesan-kesan fitnah, annaha tuftah 'alan nas, ia membuka pintu bagi manusia, abwab, pintu-pintu minal inhiraf, pintu-pintu yang membawa kepada kesesatan. Sawa'un min jawanibil aqidiyah, sama ada di sisi dari sudut akidah
awil jawanib bil akhlaqiyah, ataupun dari sudut akhlak. Akidah pun ada, akhlak pun ada. Saya keluarlah gerakan Imam Mahdi dah muncul. Saya keluar gerakan Saya keluar gerakan-gerakan hak jenis rosak-rosak vandalisme ni. Rosak barang-barang semua, harta orang apa semua, syok. Lagi keluar jenis geng-geng hak suka pukul orang. Nampak orang pukul, nampak orang belasah, dia syok. Tuan-tuan dan muslimin, dia keluar, masa-masa dia keluar. Lagi keluarlah hak geng-geng hak duk jampi, hak main daripada jauh ni, hantar pedang jamai. Dia keluar macam-macam. Masa ni lah orang nak pergi menuntut ilmu-ilmu yang wallahu alam. Mana belajar menunda lagu ni semua. Tuan-tuan dan muslimin, dia mudah aja. Kalau Nabi boleh buat lagu tu, Nabi tak pergi mana? Duk Madinah, hantar pedang pergi Rom. Mampu habis Hercules, tak habis Hercules apa? Tak habis perang, tak habis susah. Tapi Islam, Nabi SAW turun berusaha bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Peperangan Yamuk, Yarmuk, para sahabat, peperangan Muqtah dan sebagainya. Para sahabat turun semua. Bukan dengan cara yang mudah, dengan cara yang cukup sukar dan cukup susah. Tapi pada masa ni peluang masuknya pemikiran-pemikiran yang sesat. Sebab tu apa? Tengok Syiah dia lahir masa bila? Masa bila dia muncul? Dia muncul secara movement dan gerakan zaman Ali bin Abi Talib. Okey. Taklah gerakan sangat dia oleh kerana wujudnya apa ni? Abdullah bin Sabah. Okey. Tapi zaman Hasan Parsi. Macam mana bila Hasan dijemput ke Parsi? Hasan dijemput untuk menjadi gubernur, untuk menjadi amir pemerintah di sana, Iraq. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang berlaku? Terbunuhnya Hasan. Gerakan movement Syiah ada. Khawarij. Masa kekhilafan di zaman Uthman bin Affan dikaitkan, dikatakan tak benar pun. Dikatakan Uthman ni lemah, Uthman ni sekian-sekian, tuduhan macam-macam. Lahirnya pada masa ni Khawarij masuk. Khilaf antara Ali dan Muawiyah, masa ni Khawarij masuk. Lepas zaman Muawiyah apa semua dan sebagainya, Hajar bin Yusuf dan sebagainya, muncul pemikiran-pemikiran dan aliran khalqul Quran. Al-Quran itu makhluk, Mu'tazilah. Depa ni gerakan dan aliran sesat dalam sejarah Islam ni, dia muncul ketika zaman fitnah. Dia muncul ketika keadaan tak terkawal. Dia muncul ketika tidak ada keamanan. Kalau ada keamanan, akan ada pemantauan yang berkesan. Tak ada keamanan, orang tak hirau dah apa yang berlaku nak jadi-jadi. Kena fikir panjang dengan tindakan yang kita nak ambil. Kemudian tuan-tuan muslimin, kata apa? Wa yatajarra'u ahlul al-inhilal wal fasad fi nashri batni wa fasadihim. Pada ketika tu, golongan-golongan perosak sesat ini dan merosakkan ini, mereka berani menyebarkan kebatilan dan kerosakan mereka. Li'anna ashabal haq syaghalathumul fitnah. Kerana pada ketika itu orang-orang yang benar ini sibukkan diri mereka dengan fitnah. Ya, Ali dan Muawiyah, dua-dua benar. Walaupun ijtihad, kita katakan ijtihad Muawiyah tersalah, tapi dua-dua ini pihak yang benar. Al-Haq. Lepas sahabat Nabi, ahli syurga. Tapi kesibukan mereka dengan krisis mereka ni, siapa ambil kesempatan di tengah? Khawarij. Kafirkan semua, pi buka kampung baru. Senang. Kita kena fikir banyak tentang Islam. Washtaghalu biha. Sibuk dengan fitnah ni, wa dayya'at awqatahum. Masa waktu ashabul haq, golongan yang benar ni habis lah betul ya. Wa sarrafathum an babil ifadati wan naf'i wal intifa'. Dan menjadikan mereka berpaling daripada berbincang soal-soal yang berfaedah dan bermanfaat dan memberikan manfaat kepada orang. Fa yastaghilu ahlul fasad. Maka pada masa ini golongan-golongan perosak mengambil kesempatan, wa ahlu syarr dzalik, dan juga golongan-golongan penghancur yang jahat ni mengambil kesempatan pada ketika itu juga. Fayabda'una, maka mereka memulakan, fi bathi batilihim, menyebarkan kebatilan mereka, wa nashri syarrihim, dan menyebarkan kejahatan mereka, wa da'watihim, dan dakwah mereka, lirradhilah, untuk tujuan jenayah, wal fasad, dan merosakkan, au da'watihim, ataupun mereka menyeru kepada al-inhilal al-aqdi, iaitu kepada kerosakan keruntuhan akidah, wal madhahib al-fasidah al-munharifah, ataupun seruan kepada mazhab yang rosak, yang sesat, yang terselewing. Sama ada dia buat kerosakan akhlak fizikal ni, pi rosak barang-barang, mencuri, merompak geng-geng ni, pukul orang, belasah orang, rogol, curi dan sebagainya,
ataupun lagi satu sudut, dia menyeru kepada perkara-perkara yang merosakkan akidah dan mazhab-mazhab yang fasad, yang tak bagus, yang sesat. Yajiduna li anfusihim fursah, mereka mendapati ada peluang. Inda ishtighalin nas, ketika mana manusia sibuk. Wa ahlil khair bil fitan, manusia dan juga orang yang baik ini sibuk dengan fitnah, depa ada peluang. Wa hadha mimma yuakkad ala kulli muslim ay yakuna fi ghayatil hadar min al fitan wa awailiha, dan ini menunjukkan telah pasti bahawa tanggungjawab ke atas setiap muslim, dia kena berada dalam keadaan yang berhati-hati daripada fitnah dan juga perkara-perkara yang membawa kepadanya. Allahu akbar. Ini yang ke-11, iaitu kesan zaman fitnah, kesan buruk fitnah adalah lahirnya golongan-golongan, aliran-aliran yang sesat dan golongan-golongan yang jahat mengambil kesempatan berani menyebarkan ideologi dan pemikiran-pemikiran mereka. Tuan-tuan, kadang-kadang ialah kita sibuk sesama ahli sunnah ni, cari kesalahan kau ni, cari kesalahan kau ni, cari kesalahan kau ni, kita lupa bahawasanya di sana ada benda yang lebih besar. Tapi kalau kekhilafan kita ni, kekhilafan benda pokok, tak apa. Kalau kekhilafan benda-benda cabang, Allah, duk mengkelai tak habis-habis lagi. Ha, benda-benda yang adalah, tak perlulah sebut. Ini benda-benda yang kita sepakat menolak gerakan-gerakan mereka. Kenapa kita tak secara firm, secara jelas menyatakan pendirian-pendirian kita tentang mereka? Jangan biarkan mereka mengambil kesempatan ke atas kita. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir, kesan yang ke-12, tasallutul a'da. Dah bila golongan-golongan apa dia tadi, aliran-aliran sesat ni ambil kesempatan, pada masa ni musuh menguasai keadaan, musuh terus, musuh Islam. Aidan minal athar, dan juga daripada kesan-kesan fitnah, ya, annaha tuaddi aw tufdi ila tasallutil a'da indama yatanaza'u ahlul haqq wa yafshu fihimul harj wal qatl wa yamuju amruhum wa tattaribu kalimatuhum yastaghillu al-a'da hadhihi al-fursah wa yatasallatuna ala ahli al-iman wa yadghatuna alayhim bi anwa' min ad-dughutat. Wallahu ta'ala yaqul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadabbaruhum, surah al-anfal ayat 36. Antara contoh-contoh juga kesan-kesan fitnah, ia membawa kepada tasallut al-a'da, musuh menguasai keadaan, situasi negara. Apabila orang-orang yang benar sibuk dengan fitnah, dan berlaku pada masa yang sama al-harj, huru hara, berlaku pembunuhan, berlaku suasana terumbang ambing, keadaan manusia tak terurus, berlaku percanggahan sana sini, pertembungan, tak ada kesatuan, okay? Musuh-musuh akan mengambil kesempatan dan akan menguasai ahlul iman, dan mereka akan memberikan tekanan ke atas ahli iman. Dia akan bagi tekanan, confirmnya dia akan bagi tekanan. Kerana Allah telah nyatakan, wala tanaza'u, jangan sama sekali kamu menyelisihi antara satu dengan yang lain, yang ini bergaduh, berselisihan. Fatafshalu, kamu akan gagal. Watadhabari hukum, dan kekuatanmu, kehormatanmu akan hilang begitu saja. Orang tak respect dah kat Allah. Macam kata Nabi dalam hadis Wahan. Saya selalu dengar kan. Yang kata Nabi apa? Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qalu ya Rasulullah, wa min qilatin nahnu yawma idzin? Qala la, bal antum kathir walakinnakum ghutha ka ghutha isayl. Wa la yanzi'anna Allah min qulubi aduwikum al mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikum al wahn. Qalu ya Rasulullah, mal wahn? Qala hubbud dunya wa karahatul maut. Maksudnya, kata Nabi, umat ini suatu hari nanti akan didatangi oleh musuh-musuh Islam. Ha? Antada alaikum, yang akan diterkam. Ha? Oleh orang yang oleh musuh-musuh Islam, sama seperti orang yang sedang lapak menerkam makanan yang memenuhi pinggan mangkuk. Orang lapak terkam makanan, lapak. Sahabat Nabi tanya, masa tu kami sikit ke banyak? Nabi kata, bal antum kathir, kamu banyak dan ramai pada ketika itu. Akan tetapi ramai kamu hanya seperti ghutha'is sayl,
buih-buih yang berada di lautan saja. Tak ada manfaat pun. Ramai banyak tak guna. Buat ramai ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kata Nabi lagi pada ketika itu, wala yanzi'annallahu min qulubi aduwikum almahabata minkum. Waktu tu Allah tarik rasa hormat musuh kamu kepada kamu. Musuh tak hormat kita. Ni. Kesan fitnah. Musuh tak heran dah hang siapa? Awak hang apa? Hang orang tanah ni. Hang orang Islam. Ayah hang siapa? Tuan-tuan, nakkah kita sampai ke tahap itu? Wala yaqdhifanna Allah fi qulubikum wahan. Pada ketika tu Allah campur dalam hati orang kita ni, orang Islam ni, penyakit wahan. Cinta dunia dan takut kepada mati. Di samping duk sibuk dengan fitnah yang tak berkesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fal wajib, maka menjadi satu kewajipan ala ahli iman, ke atas ahli iman, an yakunu fi ghayatil hadri minal fitani wa akhtariha. Hendaklah mereka begitu berhati-hati, berhati-hati, berjaga-jaga, awas daripada fitnah dan bahayanya. Wa an yakunu fi hitatin min dhalik, dan dia hendaklah memastikan keadaannya terkawal. Wa an yaqbalu ala Allah subhanahu wa ta'ala iqbalan sadiqa, dan hendaklah dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menerima ke atas Allah subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan yang benar. Yang mana apa dia nak kena buat? Bi'an yu'idhahum minal fitan, mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada fitnah. Ma zahara minha wa ma batan, sama ada fitnah yang zahir ataupun fitnah yang batin. Wa'an yasluha lahum ahwalahum, wa'an yajma'a kalimatahum anil haqi wal huda, dan juga mohon kepada Allah agar diislahkan, diperbaiki keadaan mereka, dan juga agar menghimpunkan mereka atas satu kalimah yang benar dan petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhir kata, wa nas'alullahal karim rabbal arshil azim azim bi asma'il husna wa sifatihil ulia wa bi anna allahal ladhi la ilaha illa huwa alladhi wasa'a kulla shay'in rahmatan wa ilma an yu'idana minal fitan ma zahara minnaha wa ma batan wa an yujirana minal fitan wa an yusallimana min ghawailiha wa an yahfidhana bihifdhihi innahu tabaraka wa ta'ala sami'un mujib wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala 'abdillah wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Selesai. Syekh Abdul Razak hafizahullah dia berdoa di sini di hujung ni, mohon kepada Allah, Tuhan yang memiliki arasy yang agung, nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi kemuliaannya, sesungguhnya Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan dia, yang mana rahmatnya meliputi segala-galanya, ilmunya meliputi segala-galanya, mohon agar kita semua dilindungi daripada fitnah sama ada yang zahir dan juga yang batin, dan juga menyelamatkan kita daripada bahaya fitnah, dan juga menjaga kita dengan di bawah penjagaannya. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha menerima segala permintaan dan permohonan. Kemudian selawat ke atas Nabi. Kemudian dia kata di sini, aslu hadhihi risalah, asal risalah ini adalah muhadarah, yakni satu kelas talk speech. Alqaituha, yang mana aku sampaikan, fi jami' ar-raji, di masjid ar-rajihi dekat Riyadh, bir Riyadh. Wa ajraitu 'alayha ma tayassara min ta'dil wa billahi wahdahu at-tawfiq, dan aku buat beberapa pembetulan sedikit sebanyak, penambahan ta'liq sedikit sebanyak yang untuk disampaikan kepada kita semualah. Wa billah wahdahu at-tawfiq. Itu saja daripada Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, guru kita. Atharul fitan, kesan-kesan fitnah yang saya kira merangkumi hampir kesemua isu-isu dan kesan-kesan fitnah yang berlaku di zaman ini. Fitnah dari perspektif yang luas, huru-hara, fitnah dari sudut komunikasinya, penyebaran maklumatnya, benar atau tidak, pendustaan, pembohongan, mengumpat, maaikan, adu domba, mengapi-ngapikan, pertumpahan darah, dan kemudian perpecahan, pergaduhan, saling berbunuhan, dan yang seumpama dengannya. Fitnah yang membawa keburukan sehingga mengganggu gugat kesejahteraan dan keamanan negara kita khususnya dan dunia secara umumnya. Wallahu a'lam. Selesai daurah kita. Ada apa soalan berkaitan dengan buku? Tulisan? Ya? Ini ada soalan banyak. Itu dia.
Ustaz, cerita sikit pasal Jabal Rahmah. Apa yang sepatutnya kita buat di Jabal Rahmah? Kesalahan yang berlaku di Jabal Rahmah. Berdoa, sapu tangan meratap, meratip, tulis nama kat batu, solat terus tu. Tuan Mas Lian. Dia Jabal Rahmah ni kada apa sebenarnya? Sabit dalam hadis Nabi, Nabi pernah berwukuf di sekitar. Tapi bukan di atas bukit. Nabi pernah berwukuf di hari Arafah di sekitar Jabal Rahmah. Tempat secara spesifik, tempat secara tepat, wallahu a'lam. Sebab tu kalau perasan bila musim haji hari Arafah, orang pakat merumun, putih Jabal Rahmah tu. Pasal depa percaya bahawa Nabi wukuf kat situ. Nabi kata apa? Wa waqaftuha huna wa Arafah kulluha mawqif. Aku wukuf kat sini. Arafah ni seluruhnya tempat untuk berwukuf. Tak payah puan Nabi habang lagu tu dah. Nabi bagi kemudahan dah. Yang kita pergi tebiang, pergi kerabat nak pergi cari tu nak bawa. Tu satulah bab wukuf. Satu lagi, bab ni. Nak cari bini. Nak pergi lah teriak kat tiang tu. La ilaha illallah. Nak pergi tulis nama, sapu, tulis le, buah nak panah kot tu. Nak cari siapa. Nah. Bukan situ. Pertemuan Adam dan Hawa tak pernah dinukilkan dalam mana-mana riwayat yang sahih. Pertemuan mereka tepat di Jabal Rahmah. Siapa cerita ni? Riwayat mana yang sahih? Tak tahu dia buat turun. Dia buat jumpa. Kat mana Allah Alam? Kita pula cerita lah Jabal Rahmah ni nak cari bini, cari kat sini. Bukan jumpa kat situ pun, jumpa kat lain. Dahlah Ustaz, iyalah kita kena berdoa kat sini. Doa ni kat mana-mana pun tak apa. Doa tu lagi lagi mustajab doa tu kat multazam tu. Lagi mustajab doa tu. Tu dekat keliling Kaabah tu. Lagi mustajab doa tu dekat dalam kawasan Hajar Ismail tu. Mustajab doa tu ketika mana berada di atas Safa dengan Marwah. Naik atas tu doa panjang-panjang. Ini tak ada. Naik nak kena cepat. Ha ni masalah. Dia nak tinggal nak turun. Doa atas tu bagi lama sikit. Minta apa nak minta. Tak ada ni kira nak cepat, nak pahami orang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini masalah dia. Ini saya minta supaya keadaan seperti ini tak berlaku. Sapu tiang. Tiang itu bukan siapa-siapa letak pun. Bukan Nabi ke pergi letak tiang tu. Bukan Nabi Ibrahim ke, bukan Nabi Adam ke. Saudi pergi letak tiang, tanda. Inilah Jabal Rahmah, tu je. Yang kita pergi kerabat, jenuh mereka duduk cat. Lihatlah kawan ni buat main pen merah. Kawan ni buat main pen biru. You marah, I love you. Kau ni orang dah tulis, kau ni tulis, kau ni contiang, kau ni contiang, kau ni pemain maka, kau ni. Cak, kerja dia cak lah. Berapa tong dah habis pun tak tahu. Ada yang ni, tani, dia pijak kawan dia kerabat dia nak atas lagi. Tulis, pasal yang bawah penuh lah. Lagi atas lagi cepat dah lah. Tuan-tuan, minta maaf lah. Hal-hal yang seperti ini meratapi di kawasan ini, ini bukan tempat. Bukan. Berdoa ni di mana-mana sahaja. Melainkan tempat-tempat yang Nabi habaq ada mustajabnya doa. Nabi habaq pada hari Arafah, pada waktu berwukuf, itu hari, waktu dan tempat mustajab berdoa. Hari Arafah. Bukan kita pergi padang Arafah bila-bila pergi duduk itu, ya Allah. Bukan hari Arafah tu. Hari Arafah. Itu mustajab. Yang lain-lain dekat Mekah, dekat keliling Kaabah. Itu tempat mustajab doa. Dalam kawasan Tanah Haram, tempat mustajab doa. Dalam Hajar Ismail, beratok masuk. Itu tempat mustajab doa. Minta apa nak minta. Belakang makam Ibrahim, minta apa nak minta. Tuan-tuan, tapi kita tak ikut benda ni. Kita suka pergi cari benda-benda yang rencah. Orang kita pun ceritalah. Ha, tu tiang tu. Tiang apa? Tiang jin tu. Jin bawa masa Nabi duk buat. Kita pun pilih mayang 4 rakaat itu. Pilih 2 rakaat tiang tu. Dua rakaat tiang ni, dua rakaat tiang ni, la hawla wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebenaran, kesahihan, maklumat mana dan sebagainya. Yang penting tanah dalam Masjidil Haram tu, bumi Masjid Baitullahil Haram, tempat untuk kita buat ibadat, barakahnya di situ, kebaikan bergandanya pun di situ, doa mustajabnya pun di situ. Macam ni nak minta isteri ni minta kat situ. Itu mustajab, tempat mustajab doa. Anytime, anytime. Macam di Jabal Rahmah tu, kawasan Arafah tu,
dia mustajab dia hari Arafah. Hari Arafah. Itu yang mustajab. Yang lain tak disebut pun dalam nas. Tak diminta pun kita pergi tengok untuk pergi berdoa dan meratapi di situ. Tak, tak diminta. Sekadar melihat kesan sejarah. Oh, ini Jabal Rahmah, tempat Nabi wukuf dulu. Tapi kat mana? Tak tahu, ada kata kat bawah tepi belah ni, ada kata kat sebelah sana. Wallahu alam, kita tak tahu. Kalau mampu buat-buat, tapi kalau tak mampu, Nabi habaq Arafah seluruh tempat untuk berwukuf. Wukuflah di mana-mana. Wallahu alam. Mohon Ustaz sebutkan beberapa nama ulama terdahulu yang menjadi ulama atau pegawai kepada pemerintah yang kejam, zalim. Jika ada. Kita menunggu Allahu alam. Nak cerita kalau jadi pegawai kepada pemerintah yang kejam dan zalim ni, saya tak pasti. Wallahu alam. Tapi yang ada daripada kalangan ulama-ulama Ahli Sunnati wal Jamaah, mereka menyeru kepada kesejahteraan dan melarang daripada sebarang pertumpahan darah. Adapun jawatan-jawatan yang dapat yang ulama pegang, ada jawatan-jawatan. Cuma tak pasti pemerintah zaman tu zalim ke macam mana, saya tak tahu. Wallahu alam. Contohnya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani pernah memegang jawatan sebagai Qadhi Besar Mesir pada ketika itu, di zamannya. Pasal tak ada orang lain lah. Kalau tolak tak, orang lain tak mampu, jadi dia ambil. Jadi maknanya ada ulama-ulama kita Ahli Sunnah yang memegang jawatan-jawatan dalam kerajaan. Namun tak dinafikan banyak tulisan-tulisan, contohnya Al-Imam Suyuti bukukan buku kitab bagaimana ulama ni lari daripada pintu pemerintah. Sebab dia tak mau apa, tak mau ada sebarang keterikatan yang menyebabkan dan menjadikan akhirnya dia terpaksa melanggar prinsip dan pendirian agamanya. Ini itu adalah realiti. Adapun ulama yang jadi pegawai pada pemerintah yang zalim dan kejam, saya wallahu a'lam tak pasti. Sebab kalau tengok zaman Imam Ahmad, Imam Ahmad bukan pegawai kepada makmun, bukan. Al-Imam Abdul Razak ataupun Abdul Aziz Al-Kinani juga bukan pegawai kepada Khalifah Makmun, bukan. Tapi mereka ni ulama-ulama yang terkenal dan popular di zaman mereka, yang mana menjadi rujukan, bahkan pemerintah sendiri mengharapkan sesuatu daripada mereka. Ha, jadi yang ni macam kes Hasan Basri dengan Muslim Ibn Yasar tadi. Hasan Basri dia kekal, konsisten. Muslim Ibn Yasar dia masuk menyertai fitnah, akhirnya dia terfitnah. Wallahu'alam. Jika jadi pertelingkahan antara kemimpinan negara, manakah lebih utama, mempertahankan pemimpin atau menjauhkan fitnah? Tuan-tuan, prinsip Ahli Sunnah mudah, simple sahaja, tak payah. Taat pemerintah ni dalam hal yang ma'ruf, itu sahaja. Dalam hal-hal kebaikan, innama ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Taat dalam hal yang ma'ruf. Pemimpin zalim bukan bererti kita menanggalkan ketaatan kita kepada dia secara mutlak. Tidak. Itu bukan prinsip Ahli Sunnah. Ahli Sunnah, dia zalim ke dia apa-apa, taat. Tetapi bukan taat dalam kezaliman, tak. Taat dalam hal yang ma'ruf. Kezaliman dia bagaimana? Wajib ingkar. Kaedah ingkar bagaimana? Ikut prosedur dia, proses dia. Mata kat mana kemampuan kita? Kalau kita mampu dengan tangan, dengan tangan. Teguk dia. Pergi jumpa depan dia. Perbetulkan, tulis untuk dia. Kalau kita tak mampu dengan tangan, mampu dengan lisan, dengan lisan. Teguk dengan lisan. Kalau tak mampu dengan lisan, alaikum bin nakar, alaikum an-nakar bil qulub ataupun bil qalb. Ndaklah kamu, kata Hasan Basri tadi, ingkar dengan hati kamu setakat mana kamu mampu. Bukan kata bererti bila kita taat pada pemerintah bererti kezaliman dia kita kena iakan dan redha. Tak, salah. Dan jangan buat tuduhan ke atas para ahli ilmu, para ulama. Contohnya ulama di Saudi. Oh, pemerintah di Saudi depa ni macam ni lah, halal para bola lah. Ada tempat-tempat depa tak bagus lah, pemerintah depa, raja depa ada pi minum, wallahu alam, buat perangai teruk-teruk dan sebagainya. Apa teruk? Ulama-ulama Saudi diam tak cakap apa pun. Kita tahu ke depa tak cakap? Kita pasti ke depa diam? Kita pasti ke depa tak tegur? Oh, ulama-ulama ni, oh depa syok lah, depa senang, depa mufti kerajaan Arab Saudi, gaji besar, semata-mata nak jaga la tafahu limakanati. Sebut tadi. Mudahanah ni maksudnya apa? Dia berbaik-baik tujuan untuk menjaga kerusi dia. Bolehkah kita kata dekat mufti Saudi macam tu?
Seperti mana kita tak setuju pun kata kat mana-mana ahli ilmu macam tu. Janganlah buat terjahan-terjahan yang sedemikian rupa. Tuduh Saudi tak sokong, tak support apa ni Syria punya pelarian. Saudi dah sampai 2011 hari. Berapa ramai dia dah bagi tempat. Tapi Saudi ni bukan dia macam kita. Kita hantar 500, bagi 500 orang, cerita 8 tahun. Buat banner besar. Kita lah buat lah. Saudi no. Saudi politik. Saya dah cerita dah dulu. Dalam kelas kita dulu. Dia bijaksana. Dia politik high class. Bukan politik lagu nak cerita. Buat satu cerita. Cerita 8 kali buat sekali dia. Tak. Dia walk the talk. Dia buat. Dia nak bantu, dia bantu. Soal terorisme ni dia dah bagi lama dah. Dulu dia bagi 100 juta dia bagi dekat UN, United Nation. Ha, hampa fikir, hampa duk tuduh-tuduh sangat teroris. Kami anti-teroris, nah 100 juta USD hentikan teroris dunia. Lepas tu nak tuduh seorang teroris. Terlapor 100 juta bagi dekat United Nation, suruh hentikan teroris. Ada teroris main daripada Saudi. Tak payah abang, teroris daripada negara kita. Awak negara kita tak dikatakan teroris semua. Tak boleh hukum pukal. Teroris ni pemikiran, ideologi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini problem dia. Jadi bila pemimpin buat salah, buat salah, salah yang telah kita pasti secara yakin benar ia salah, benar ia merupakan satu kesilapan, benar kita ada bukti tentangnya. Kalau gamak kita tak ada bukti, tak pasti, orang cakap, abaikan saja. Tak payah terlibat dalam fitnah. Dibimbangi apa? Dua keadaan. Satu, kita fitnah dia. Kedua, kita menyebarkan keburukan tentang dia dalam keadaan kita tak pasti perkara tersebut. Prinsip Islam senang. Jadi kita tak payah gelisah. Ini tak bangkit tidur. Allah, habislah kita. Habis hancur musnah dah. Apa dia? Jadi kita cuba create satu situasi yang tak bagus sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila pemimpin berselisih, kita nak ambil apa? Pendirian apa kita nak ambil? Bagaimana Ali dengan Muawiyah berselisih tadi? Walaupun langsung 1% pun tak layak nak compare pemimpin kita dengan Ali dengan Muawiyah. Tak layak langsung. Dia pun ahli syurga. Pemimpin kita mana ada dia yang ahli syurga? Kita pun belum tentu. Semua ni belum tentu ahli syurga. Mana boleh kita compare ni? Tapi kita compare situation. Situasi zaman tu. Dengan situasi zaman lah. Situasi kekhilafan di kalangan pemimpin. Apa rakyat nak buat? Mengapi-ngapikan? Ha, cantik. Ha, bagi ha. Hang kata kat dia. Oh, hang tak kata, hang buah dah. Apa ni? Ini mengapi-ngapikan. Jangan mengapi-ngapikan. Ambil jalan islah. Ataupun tak mau nak terlibat. Ruzlah. Asingkan diri kita. Daripada tersebut. Ataupun tercakap perkara-perkara yang seperti itu. Dibimbangi kita, fitnah orang. Tuan-tuan, ini bukan benda kecil. Ini benda yang sangat serius. Bab fitnah, sangat serius. Pemimpin berselisih pendapat antara satu dengan yang lain. Kita apa? Api-api. Azan. Azan. Allahu akbar. Kasihan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan soal mempertahankan pemimpin. Kita mempertahankan al-haq. Sekiranya kita keliru antara kebenaran dan kebatilan, lebih baik kita membebaskan diri kita daripada terjebak dalam membuat sebarang penilaian. Itu langkah yang terbaik. Keliru. Lepas tu keliru nak pilih juga. Tak boleh. Kita telah berdusta ke atas diri kita sendiri. Keliru, abaikan. Keliru, abaikan. Jangan terlibat dalam membuat sebarang. Oh, tak boleh. Kena kesokong. Hak ni, tak, ni bohong. Istighfar. Kita sendiri tak pasti pembuktian, kaedahnya. Ha? Kita lagi tak pasti siasatannya bagaimana. Kita tak pasti dokumennya bagaimana dan sebagainya. Kita membuat pilihan dan pendirian terhadap sesuatu yang kita tidak ada keyakinan dan ilmu tentangnya. Kita dah cakap dah tadi, di awal tadi. Kesan buruk fitnah menjadikan manusia meninggalkan ilmu. Menjadikan manusia golongan-golongan yang ambil kesempatan. Aliran-aliran yang pelbagai ambil kesempatan untuk menimbulkan huru-hara dan sebagainya. Kita yang bagi peluang tersebut kepada mereka. Kerana kita sibukkan dengan perkara yang kita sendiri tak tahu hujung pangkalnya. Wallahu'ala. Kemudian taat memimpin, akidah atau fiqh. Ini benda ni dah jelas lah. Saya tertarik ulasan Ustaz Abu Wabil. Boleh rujuk penjelasan dan penjelasan beliau yang saya kira ringkas dan padat, mudah untuk difahami. Ada di Facebook saya pun. Saya pun share benda yang sama. Cuma ringkas cerita dia, mutlaknya kita tak kata
taat pemerintah pemimpin ni adalah bab akidah mutlakan, mutlak. Tak. Tapi asas basic, antara perkara prinsip asas akidah adalah taat pemimpin. Cuma perlaksanaannya bagaimana, itu terbuka kepada perbincangan. Sebab dia bab muamalat ada keluasan. Dia bergantung kepada keadaannya, bergantung pada situasinya. Tapi bila kata taat pemerintah dalam hal yang ma'ruf, itu prinsip asas Islam. Tidak ada mana-mana hadis yang menyatakan jangan taat pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Tak ada. Semua hadis menyatakan wajib taat pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Jadi itu prinsip kita pegang. Kok mana pun taat dalam hal yang ma'ruf. Kezaliman, cara mengatasinya bagaimana? Yang ni kita kena tengok, perhati. Ada bukti, ada penjelasan, ada dokumen ke, ada apa ke, ada pembuktian, ada hukuman. Pihak mana yang berautoriti untuk menjatuhkan hukuman? Tengok pula. Tindakan kita nak ambil bagaimana? Bergantung pada kemampuan kita. Ini semua kena perhati. Ini semua isu-isu fiqh muamalah. Konsep, kaedah kita bermuamalah dan berurusan dengan pemerintah. Kita tak boleh kata semua bab muamalah dengan pemerintah adalah prinsip akidah, tak? Taat pemerintah dalam hal yang ma'ruf, itu asas prinsip akidah. Ha? Pelaksanaannya bagaimana? Yang ni ada keluasan dan keterbukaan. Yang ni kita boleh bincangkan. Wallahualam. Kemudian soalan, bagaimana hamba yang termakan hasutan khawarij lalu serta berperang dan mati, apa keadaannya di akhirat? Saya tak bertugas sebagai malaikat untuk menjaga keputusan dia di akhirat. Akhirat adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membaca hukum-hukum ke atas manusia di dunia. Kalau sekiranya dilihat dari sudut perbuatan dia, bukan batang tubuh dia, perbuatan dia salah, salah pada perbuatannya. Soal hukum dia di sisi Allah, Allah Maha mengetahui tentangnya. Mungkin dia buat kerana jahil, kita tak tahu. Mungkin dia buat kerana terpaksa, kita tak tahu. Mungkin dia buat kerana ikut-ikutan, kita tak tahu. Jadi biar Allah menghukum dia di akhirat kelak, tapi kita hukum perbuatan itu salah. Ini sikap dan perbuatan khawarij, ini ideologi pemikiran khawarij. Boleh, tak ada masalah. Selama mana ia jelas memiliki pendirian dan ciri-ciri mereka. Wallahu'alam. Oi, apa hukum poligami sebenarnya? Sunnah atau wajib? Saya jadi terkeliru setelah baca artikel terjemahan Dr. Azwira, membuat-buat semangat saya mahu berpoligami. Tak tahu hukum poligami ni sunnah. Kau mana? Belum. Hukum poligami ni sunnah aja. Saya pun baca artikel tu. Artikel tu dia memberikan satu kata-kata semangat untuk lelaki berani ke depan, kahwin, berpoligami, jangan monogami saja, poligami. Jadi saya, prinsipnya mudah, dia berimbang, boleh buat sekiranya adil, adil dari sudut nafkah batin, nafkah fizikalnya, harta bendanya adil, kemudian adil dari sudut pengurusan masa dan pengurusan emosi, yang ni kena adil. Boleh buat yang ni, tuan-tuan dan muslimin, terpulanglah kepada masing-masing untuk melaksanakan hal tersebut. Ia tulisan tersebut sebagai satu motivasi untuk orang-orang lelaki yang takut nak poligami. Tu tulisan tu lah. Wallahualam. Ustaz join tak Himpunan Melayu Bersatu 16 September ni? Saya tak join. Saya tak join perhimpunan tersebut. Saya, prinsip saya sama saja dulu, sekarang, dan insya-Allah saya akan konsisten. Saya takkan terlibat dengan mana-mana demonstrasi-demonstrasi jalanan, sama ada dibuat oleh pihak A ataupun pihak B. Bagi saya ia merupakan perkara yang menyelisihi prinsip-prinsip dan nilai-nilai asas agama, nilai-nilai akhlak agama. Adapun orang nak berpendapat kata harus untuk kebaikan dan sebagainya, itu terpulang kepada pendirian dan pandangan masing-masing. Saya bercakap dari sudut hukum dan nas-nas agama, lebihnya terpulang kepada pandangan masing-masing. Wallahu'alam. Yang lain-lain, isu bay'ah semua settle lah. Tak ada apa-apa kot. Bab ni dia kata, apa komen ustaz terhadap orang yang kata ustaz Hizbi sebab masuk UMNO? Apa komen ustaz terhadap orang yang kata padan muka kat ustaz sebab masuk pilihan raya dan kalah? Alhamdulillah ala kulli hal. Syukur kepada Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi, kalah ke menang ke, ada buat macam mana. Setakat ni alhamdulillah. Cuma saya mohon sahabat-sahabat di luar sana, sama-sama kita saling munasahah, nasihat menasihati. Saya manusia, kita semua juga manusia. Ada kesilapan, ada ketelanjuran, dan sebagainya. Masing-masing tolong bantu bagi pendapat, pandangan dan teguran. Moga-moga kita sama-sama dapat
tolong bantu dalam hal-hal yang ma'ruf dan menolak hal-hal yang mungkar bersama-sama insya-Allah. Wallahu alam, saya kira cukup setakat itu dulu daurah kita pada kali ini. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Lebih terkurang terkasar bahasa, saya mohon maaf. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.